Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, salam sejahtera, semoga berkah dan rahmat Allah pada kita semua. Pada suatu ketika, Abi Yasin merasa kesulitan uang. Padahal, ia sangat memerlukannya. Bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk biaya mencetak Al-Quranul Karim dalam bentuk kaligrafi yang bertahun-tahun dipersiapkan. Pada asistennya di perpustakaan Abi Yasin, paus sastra itu bertanya, siapa kira-kira yang bisa dimintainya tolong? Dari sini kemudian muncullah nama Bacharuddin Yusuf Habibi atau B.J. Habibi. Abi Yasin meminta tolong stafnya untuk mengantarkan surat permintaan tolong untuk bisa bertemu. Di kantor B.J. Habibi yang kali itu masih Menristek Ketua BPPT, Abi Yasin disambut dengan hangat oleh lelaki jenius yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia itu. Disampaikanlah niatan Abi Yasin untuk meminta bantuan kekurangan biaya percetakan Al-Quran. Spontan Abi Yasin menulis lembar cek 150 juta rupiah. Abi Yasin keberatan dengan jumlah itu karena yang diinginkannya hanyalah 50 juta rupiah. Habibi sebagai rasa apresiasi menurunkan jumlah bantuannya menjadi 100 juta. Tetapi tetap saja Abi Yasin menolaknya. Hingga akhirnya sebagaimana permintaan Abi Yasin diberikanlah bantuan sejumlah 50 juta rupiah. Namun beberapa bulan kemudian ternyata Abi Yasin kelimpungan lagi karena biaya cetaknya masih saja kurang. Diperlukan dana 100 juta rupiah. Maka kemudian perintahnya adalah salah seorang stafnya tolong jualkan rumah untuk tambahan ongkos cetak Al-Quran itu. Apa makna kejadian itu? Abi Yasin yang sombong atau tidak tahu bahwa Tuhan telah mengutus Habibi untuk melawan? Itu terserah tafsir masing-masing. Allahu Akbar, Allah.